Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bismillah. Saya Said Akhil Sirot, Ketua Umum Pengurusan Nahdlatul Ulama, mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2019 Masehi untuk semua saudara-saudara saya yang beragama Kristiani dimanapun berada, khususnya yang berada di negara Republik Indonesia. Semoga ke depan dengan Natal ini kita memperkuat satu sama lain solidaritas, persaudaraan, bergandengan tangan demi masa depan bangsa yang bersatu, yang menyatukan sikap visi misi ke depan agar bangsa Indonesia mendapatkan penghargaan di mata dunia internasional. Kita bangsa Indonesia terdiri dari sekian suku, sekian agama, sekian budaya, tapi kita tetap bersatu dalam bingkai NKRI, Pancasila, dan dasar bangsa. Semoga kita semua mendapatkan berkat Tuhan, jaya, maju, bermartabat, berbudaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.